YouTube. Di video kali ini, aku mau berbagi sedikit dengan kalian tips dan trik menjahit gunting baju yang rapi versi aku. Tapi sebelum ke video cara menjahitnya, aku mau coba jelasin dulu macam-macam kancing ya, yang aku tahu aja. Jadi yang aku tahu yang pertama itu adalah kancing dengan lubang 4. Biasanya kancing ini dipakai untuk kemeja pria, bisa juga untuk kemeja wanita, ataupun juga bisa dipakai untuk jas pria ataupun wanita atau blazer itu ya. Hanya bedanya kalau kancing jas atau blazer itu dia ukurannya lebih besar. Kemudian ada juga kancing yang berlubang 2, itu sama aja. Tapi umumnya kancing yang berlubang 2 itu dipakai untuk baju anak ya lebih seringnya. Contohnya kayak seragam anak SD, seragam sekolah tuh biasanya mereka pakai kancing hem kecil yang berlubang 2. Biasanya juga bisa dipakai untuk baju-baju bayi itu, tapi ukurannya lebih kecil lagi. Berikutnya ada kancing jamur. Jadi di kancing jamur ini ada sedikit leher di bagian belakangnya. Kancing ini tuh kancing hias, biasanya dipakai untuk baju wanita, blouse atau blus, dan juga biasanya dipakai untuk kebaya. Jenis kancing berikutnya yaitu ada kancing Shanghai. Kancing Shanghai biasanya dipakai untuk baju-baju model-model Chinese gitu ya. Sebenarnya kancing itu modelnya masih banyak banget. Ada kancing snap, ada kancing kait, ada kancing hak. Cuman di sini di video ini aku mau fokus ke pemasangan kancing lubang 4 dan juga lubang 2 dan juga kancing jamur. Langsung aja kita ke video tutorialnya ya. Untuk pemasangan kancing atau menjahit kancing, aku biasanya pakai 4 helai benang. Jadi aku double benangnya biar kuat nanti, biar kancingnya tuh nggak gampang copot ya. Nah, untuk tips pertama dalam menjahit kancing agar rapi yaitu ujung benang jangan dibundelin, jangan ditali ya, jangan sampai ada bundel-bundelan begitu. Cukup dikunci di kainnya aja, saranku kayak gitu ya. Caranya bisa dilihat di video tersebut. Aku rasa sih sudah cukup jelas ya. Tips kedua dalam menjahit kancing ini yaitu beri jarak antara kain dan kancingnya. Jaraknya itu sebaiknya jangan lebih dari setengah senti ya. Kurang dari setengah senti aja itu udah cukup. Itu nanti fungsinya digunakan sebagai leher kancing. Jadi kenapa harus pakai leher kancing ini? Nanti ketika kancing ini dikaitkan, looknya itu terlihat rapi dan nggak menggelembung. Nah, cara membuat leher kancing tersebut silakan diikuti tutorial yang ada di video itu. Saran saya ketika menusukkan benang itu jaraknya jangan terlalu jauh ya, cukup ngumpul di titik tengah. Ini fungsinya untuk memudahkan ketika nanti kita menjahit leher kancing tersebut. Nah, ketika sudah dibalut dengan benang, aku biasanya sih pakai 2 kali balutan aja udah lumayan cukup kuat ya. Nanti itu benangnya diputer ke jari, ditwist gitu ya, dipluntir, dimasukkan ke kancingnya. Lakukan proses yang sama 2, 3, 4, 5 kali. Itu sudah lumayan cukup kuat. Lalu ketika nanti mengunci kancing tersebut, jangan dikunci di balik atau di bagian bawah kain ya, di bagian dalam baju jangan. Lakukan itu di bawah kancing tepat, jadi kayak semacam disembunyikan. Ingat prinsip menjahit itu harus kelihatan rapi dan bersih di bagian luar dan dalam. Jadi sebisa mungkin kayak kuncian atau tali menali itu disembunyiin. Sudah selesai, kita cek bagian dalam. Umpamakan itu bagian dalam baju ya, dia kelihatan rapi, bersih, nggak ada bundel-bundelan, nggak ada tali-talian. Itu artinya, wah, selamat, Anda sukses menjahit kancing baju dengan rapi. Sekarang aku mau coba bandingin nih cara masang kancing baju
yang asal-asalan ya. Ya bukan asal-asalan sebenarnya, cuman dengan cara yang kurang rapi. Dengan dibundel, ditaruh di bagian bawah atau di bagian dalam baju, terus enggak dikasih leher kancing. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kita bandingkan hasilnya bagusan yang mana dan apa bedanya. Dan kita sudah selesai saudara-saudara, coba kita cek bagian dalam bajunya. Yap. Bagian dalamnya, tara. Dia enggak rapi. Enggak bagus, enggak baguslah dilihatnya, kelihatan murah kan kualitas jahitannya. Nah, ini contohnya kalau kita masang kancing baju tanpa dikasih leher ya. Jadinya mengkerut, menggelembung, enggak rapi. Sekarang coba kita bandingkan ketika kancingnya sama-sama dikaitkan ya. Kancing yang memiliki leher, leher kancing tadi, dia terlihat lebih rapi, lebih licin, enggak ada gelembung, palingan cuma sedikit, sangat-sangat sedikit. Dan itu wajar. Nah, dibandingkan dengan yang enggak ada leher kancingnya, dia kelihatan berliku-liku. Dan jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau fungsi dari leher kancing itu untuk menghindari gelembung saat kancing nanti dikaitkan. Sekarang kita move on cara memasang kancing jamur ya. Sekali lagi, untuk pemasangan kancing ini aku nggak pakai tali menali di bagian ujung benang. Sekalipun diharuskan memakai kayak dibundel gitu ya, aku taruh di bagian atas lalu aku tutupin pakai kancingnya. Jadi aku nggak pernah letakkan yang namanya bundelan itu di bagian bawah atau di bagian dalam baju. Kelihatannya nggak rapi aja, nggak suka. Pemasangan kancing jamur ini nggak ada yang khusus sih, gampang-gampang aja ya, sama aja, normal-normal aja. Cuman ya tipsnya itu tadi, ketika mengunci jahitan kancingnya itu jangan diletakkan di bagian bawah kain atau di bagian dalam baju. Usahakan untuk menyembunyikan tali menali itu di bagian yang kita tidak bisa lihat, tepat di bawah kancingnya, di antara kancing dan kain, disembunyikan. Oke, jadi itu tadi beberapa tips dan triks singkat untuk menjahit kancing baju yang rapi versi aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika berkenan silakan di like, jika tidak ya mohon maaf. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya sesegera mungkin. Terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Bye.